selamat datang lagi di channel Manupin. Dan hari ini kita akan membahas soal dari TVRI Matematika kelas 1 sampai 3 tanggal 23 April 2020. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like and share. Let's go. Oke, untuk soal yang pertama ya, yang kelas 1. Petani mengisi dua keranjang dengan buah mangga. Jika masing-masing keranjang diisi dengan 20 mangga, berapa jumlah seluruh mangga di keranjang? Oke, di soal yang pertama atau kelas 1, kita mendapatkan informasi bahwa petani mengisi dua keranjang dengan buah mangga. Dan masing-masing keranjang itu diisi dengan 20 mangga. Di sini juga ditanya berapa jumlah seluruh mangga di keranjang. Oke, let's go ke cara yang satu. Jadi kalau satu keranjang sama dengan 20 mangga. Kalau dua gimana? Ya tinggal dikali aja, dikali dua kan? Kan mangganya dua. Maksudnya dua keranjang. 20 mangga dikali dua keranjang. 2 kali 2, 4. 40 mangga. Sudah, simple. Belajar matematika dengan Michael Finn membuat matematika menjadi lebih mudah. Oke, berlanjut ke yang soal kelas 2. Ibu membagikan 8 kue donat untuk 4 orang anaknya sama banyak. Berapa jumlah donat yang didapat oleh setiap anak? Oke, di sini diketahui bahwa ibu membagikan 8 kue donat buat 4 orang anaknya sama banyak. Di sini juga ditanya berapa jumlah donat yang didapat oleh setiap anak. Langsung kita jawab ya. Infonya 8 kue donat dan 4 orang anak ya. Nah, caranya sih sebetulnya mudah ya. Tinggal 8 kue donat dibagi 4 orang anak. Delapan dibagi 4 sama dengan 2 donat per anak. Mudah deh. Belajar matematika dengan Michael Finn membuat matematika menjadi lebih mudah. Berlanjut yang ke soal kelas 3. Saya bacakan. Ayah membawa 2 kotak. Masing-masing berisi 15 kelereng. Kelereng tersebut diberikan kepada 3 anaknya sama banyak. Berapa kelereng yang didapat oleh setiap anak? Oke, di sini kita mendapatkan informasi bahwa ayah sedang membawa 2 kotak. Masing-masing kotak itu berisi 15 kelereng. Nah, kelerengnya itu mau dibagikan sama 3 anaknya, sama banyak. Berarti nggak boleh ada yang lebih, nggak boleh ada yang kurang, harus sama. Di sini ditanya berapa kelereng yang didapat oleh setiap anak. Oke, langsung saja kita jawab. Ya, omong-omong yang soal kelas 3 ini rumusnya sama ya, seperti dua soal sebelumnya yang kelas 1 sama kelas 2. Oke, dan yang pertama caranya adalah kita harus mencari berapa jumlah kelereng semuanya. Jadi, satu kotak sama dengan 15 kelereng. Kalau dua kotak, berarti 15 kali 2 sama dengan 30 kelereng. Oke. Dan langkah-langkah yang kedua adalah sama seperti yang kelas 2 ini. Kita tinggal bagi saja ya, karena rumusnya. Saya ulang-ulang.
berlanjut ke langkah yang kedua. Rumusnya adalah jumlah kelereng dibagi jumlah anak. Di sana kita tahu bahwa kelereng sekarang 30. Jumlah anak 3 anak. 3 bagi 3 1. 0 masuk ke sini. Sudah deh. Nah, ingat, belajar matematika dengan Michael Finn membuat matematika menjadi lebih mudah. Baiklah, demikianlah ini kunci jawaban matematika kelas 1-3 dari TVRI tanggal 23 April 2020. Jangan lupa subscribe, like, and share. See you guys!